Umar bin Khattab, karya Ibune Eka. Bunuh Muhammad, bunuh Muhammad, bunuh Muhammad. Suara lantang Umar bin Khattab kafir, pemimpin kafir Quraisy yang gagah berani, yang selalu berdiri mengangkang di barisan terdepan seraya mengacungkan pedang, yang selalu melangkah tegap sambil mengayunkan pedang ke kiri dan ke kanan, menebas pengikut Nabi. Namun hidayah Allah datang padanya ketika ia pulang mendengar Aisyah adiknya melantunkan ayat Al-Quran. Badannya gemetar. Aisyah, buka pintu. Aisyah, buka pintu. Aisyah ketakutan, kemana harus ku sembunyikan Al-Quran? Namun terjadi sebaliknya. Kedua tangan kokoh Umar mengguncang kuat pundak adiknya. Baca lagi Aisyah, baca lagi, baca lagi untukku. Dengan tubuh gemetar dan berlinang air mata, Aisyah membaca Al-Quran. Umar tertunduk di hadapannya mendengarkan. Shadaqallahul Azim. Secepat kilat Umar berlari. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Para sahabat diam membuat pagar betis. Biarkan dia masuk, sabda Nabi. Umar bin Khattab bersimpu di hadapan Nabi. Badannya bergetar, air matanya mengalir. Ya Muhammad, bimbing aku mengucapkan dua kalimat syahadat. Bimbing aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hai kaum kafir Quraisy, jangan halangi Rasulullah kalau kata ingin berhadapan denganku. Suara lantang Umar bin Khattab Muslim, benteng Islam yang gagah perkasa, yang selalu berdiri mengangkang di barisan terdepan seraya mengacungkan pedang, yang selalu melangkah tegap sambil mengayunkan pedang ke kiri dan ke kanan, menebas setiap penghalang Nabi dalam mensyiarkan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mung wong awam, wis ngacine arang-arang, salatku isih rubuh-rubuh gedang. Waktuku meh entek tak nggo golek sandang pangan. Alhamdulillah imanku kuat, ra gampang ketara angin jahat. Nalika ngaji ning masjid kae, Pak Kiai ngendika, amar ma'ruf nahi munkar. Tak cekel kenceng, tak patri ning ati. Tak tindake ngendikane Pak Kiai maneh. Kabeh wong bakal mati, telung perkara sangune mati. Sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, anak soleh sing dongane wong tuane. Bareng aku, bondo aku randuwe, sedekahku mung tenaga. Ilmu apa maneh isoku mung udu bau. Anakku tak didik, tak kon ngaji. Aku bungah, aku seneng duwe panutan sing nuntun gonku ngibadah. Bareng saiki aku sedih, aku bingung. Aku koyo kijenan orang ono ngalas kung liwang-liwung. Sing ono mung kayu gedhe, satu kewan galak, jin setan periprayangan. Nek aku suke, tak telepon helikopter. Nek aku pinter, tak umak-umi ben satu kewan galak lan poro siluman tunduk karo aku. Nanging
aku wong podo elailo, aku butuh panutan sing nuntun gonku ngibadah. Nyatane naliko aku tulung-tulung soko kulon Pak Kiai ngendiko, ngibadaho saisamu, nanging kue tetep waci luru ilmu. Atiku bunga jerantal aku melayu ngulon, lagi telung jangkah tanganku digeret Kiai Sokolor ngendiko, raono kunaning ibadahmu ne ora didasari ilmu. Aku ndopro tulung-tulung, tuntunen aku Kiai Soko Etan ngendiko, ojo upiak-upiak rakaruan, aku bingung, aku menyat melayu ngidul karo tulung-tulung. Nanging suwung aku nangis, aku bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.